Hai dan Assalamualaikum. Pada kali ini, saya akan berceritakan mengenai legenda Dayang Bunting. Beberapa ratus tahun dahulu, ada seorang jin bernama Mambang Sari duduk di Pulau Langkawi. Pada tiap-tiap hari, Mambang Sari dengan dayang-dayangnya pergi bermain-main di suatu tempat yang dipanggil Pasir Teluk Air Tahun. Pada suatu hari, semasa mereka bersuka-sukaan di pantai pasir di pulau itu, seorang jin bernama Mat Teja melihat mereka. Dan Mat Teja jatuh hati kepada Mambang Sari. Tetapi Mambang Sari tidak langsung tahu bahawa Mat Teja kasih kepadanya. Selepas bermain-main di pasir teluk air tahun, Mambang Sari dan dayang-dayangnya pergi mandi di teluk lawak. Tiap-tiap kalinya, Mat Teja mengikuti dari jauh kerana tidak berani mengatakan kasihnya kepada Mambang Sari. Pergi ke teluk air tahun, Mat Teja kena lalui di suatu tempat yang dipanggil Diang. Maka di tempat tinggal ini tinggal seorang tua bernama Tok Diang. Pada suatu hari, apabila ia lalu, Tok Diang bertanya kepada Mat Teja ke mana ia hendak pergi. Maka jawab Mat Teja ia hendak pergi mengikut Mambang Sari kerana ia telah jatuh kasih kepadanya, tetapi ia tidak berani pergi hampir. Tok Diang lalu memberi petua kepadanya dengan mengambil sebatang tabung buluh, pergi berjalan di pantai laut waktu air surut, kemudian tada air mata duyun dengan tabung buluh itu di suatu tempat yang dipanggil Teluk Kahar. Apabila dapat air mata duyun itu, basuh muka dengannya apabila ia lihat Mambang Sari. Mat Teja turut seperti yang mana dipetuakan oleh Tun Diang dan satu pun tidak ketinggalan. Ia pun berjalan di pantai laut dan sampailah di Teluk Kahar waktu air surut. Maka dilihatnya seekor duyung duduk di atas batu dan air matanya jatuh meleleh di mukanya kerana air pasang telah meninggalkannya dan dia tidak dapat balik ke laut. Apabila Mat Teja melihat duyung itu duduk terbeting di batu, ia pun tidak lengah lagi. Lalu membuka tali pinggangnya di mana tergantung tabung buluh yang tersebut dan menadah air mata duyung itu. Apabila sudah dapat, ia pun dengan segera balik ke Teluk Lawak. Maka di sini ia dapati Mambang Sari sedang bersuka-sukaan. Mat Teja dengan tidak membuang masa menyapukan leher dan mukanya dengan air mata duyung itu. Apabila Mambang Sari melihat wajah Mat Teja, ia pun jatuh hati kepadanya. Pada hari-hari kemudian yang berikut, mereka duduk berkasih-kasihan. Tetapi tidak duduk sama setempat, adakalanya mereka berjumpa di darat dan adakalanya di laut. Tidak berapa lama daripada itu, Mambang Sari pun bunting dan balik ke suatu tempat dipanggil Dayang Beranak untuk melahirkan anaknya. 7 hari lepas bersalin anaknya meninggal dunia, Mambang Sari campakkan anaknya ke dalam sebuah tasik dan tasik itu pada masa ini dipanggil dengan nama Tasik Dayang Bunting. Saya tertinggal. Oleh kerana dia sangat sedih dan kecewa dengan kejadian yang berlaku, iaitu kematian anaknya. Sebelum dia meninggalkan bumi dan kembali pulang ke kayangan, dia telah menjampi air tasik tersebut sebagai penawar kepada pasangan yang tidak dapat untuk mendapatkan zuriat, dan dipercayai perempuan yang mandul boleh kembali subur. Itu saja, sekian.